kami izin melaporkan pada hari ini Senin tanggal 28 bulan Juni tahun 2021 sekira pukul 15.45 waktu Indonesia Barat. Izin melaporkan 3 personil Polsek Kroya melakukan patroli dengan sasaran pertokoan, perbankan, pemukiman penduduk, perbankan, dan objek vital lainnya. Untuk 10.02 terakhir di Terminal Bus Kroya, situasi secara keseluruhan dalam keadaan aman dan terkendali. 815-nya cerah. Demikian dari Dasar Kumno Feranto melaporkan dari Terminal Bus Kroya. Selamat sore.